Kemudian berangkatlah Rasulullah nicumbe sabohbe cukup mangan. Ditanya Mbak Jibril, ya Jibril, pube Jibril mangatan Muhammad, nyu adalah wanginya Dewi Masyitah. Tho Dewi Masyitah nyan pembantu Fir'un. Bak sabahura Masyitah tengah gesugut oh anak Fir'un gesugut. Tiba-tiba pak gesugut. Gekur li Masyitah. Bismillah ta'isal Fir'un. Dengan nama Allah binasalah Fir'un. Anak Fir'un terkejut deh. Deh kak Masyitah. Drone karena Tuhan lainnya. Ken li ayah lun sebagai Tuhan. Karena bawa tenyan Fir'un sebagai Tuhan. Gejawab li Masyitah. Tuhan lun dan Tuhan yahkah Allah. Ken yahkah sebagai Tuhan. Ken anak Fir'un. Drone kak Masyitah ku pegah payah. Kajak aju pekadang lom. Ibalap anak Fir'un, bak Fir'un ni pegah ayah, ayah. Apa? Kak Masyitah karena Tuhan lain, kan li ayah Tuhan. Tuhan gopnyan dan Tuhan ayah pegah Allah, kan ayah Tuhan. Hailah Masyitah u istana Fir'un. Itanyang li Fir'un, Masyitah. Pukuh karena Tuhan lain, selain lun. Jawab Masyitah. Tuhan lun dan Tuhan ron, Allah kan ron Tuhan. I'ik hum Fir'un. Ihoilah keluarga-keluarga Masyitah, ayah, mak serta anak-anak Masyitah. Ipudeplah apui cukup raya. Ipeduklah saboh belangong. Iboh minyuk lam belangongnya. Itanya Mbak Masyitah, manteng kamu Tuhan ke Allah? Lun tetap Tuhan ke Allah. Icok ya blam ilham lam minyuk. Nagoyang Masyitah, hani. Masyitah, manteng kamu Tuhan ke Allah? Lun tetap Tuhan lun Allah. Icok mak ilham lam lam. Masyitah, pumanteng kamu Tuhan ke Allah, tetap Tuhan lun Allah. Icok anung ipatho lam lam. Serta bak watenya na anung Masyitah tengku yang manteng ubud. Yang golom jud ipegahaba dengan izin Allah bisa berbicara. Mak dronuh di atas kebenaran, tetap menjaga mak kebenaran. Tetap Masyitah bertuhan kepada Allah. Anung Masyitah yang ubudnya ikut ipatho lam lam. Masyitah, nyo terakhir draw kutu emadan dengar. Manteng kamu Tuhan ke Allah? Tuhan lun tetap Allah. Icak Masyitah juga ipatho lam belangang betonyan. Bak watenyan meninggai mandum. Maka Rasulullah nelewat ke narat malam Isra' Mi'rat. Necombe cukup wangi. Netanyang Mbak Jibril. Ya Jibril pube itulah wanginya Dewi Masyitah. Kira-kira mak. Kira-kira tengku metuah menyobak tanyo kejadian lagi nyan. Ik terhadapi. Tang, tang. Secara adat han i. Itanyo jangankan ngan belangeng minyu. Ngan indomi kadang tatuka iman. Ngan peng sertuh juta tatuka agama nyantanyo. Masyitah. Ayah, mak, serta anu. Bahkan ragi pasolam belangeng. Tetap beriman kepada Allah. Bedah Rasulullah berangkat lep. Tiba-tiba Rasulullah nekalan urung pok ule. Tom jantuk ule bertuh iwa ule lagi sat. Yantuk lam bertuh iwa ule lagi sat. Jibril. Pemakna di balik kejadian urung antuk ule jula-jula malam. Muhammad. Nyan kenyan tamsilan umat gadah. Udip lam dunia Muhammad bu'a semayang. Bu'a semayang. Urung bu'a semayang dan urung gohan ule. Subuh hanamupat, luhu hanamupat, asah hanamupat, maghrib hanamupat, insya hanamupat. Yang urung gohan ulai. Maka Rasulullah nekalan, urung antuk ulai. Nertanya Mbak Jibril. Tanya wahai Jibril, itulah orang yang malas mendirikan tembahyang. Ta'ih ngan urung hana semayang dengku lagi ta'ih ngan bui. Tanya lakon ada semayang purumoh hana semayang. Ta'ih ngan purumoh hana semayang saban lagi ta'ih ngan buina. Tanya makna ada semayang ta'ih ngan lakon hana semayang lagi ta'ih ngan buyaga. Teman dengku, oh milong kop cinta aku, cinta silahkan, tidak melarang. Teman hana ke semayang dengku tetap bui. Teman aku magun ke gomian, magun ke jih berarti. Nak kurah baje ada jijit. Teman subuh lepi si gagah hawaku peluk peluk bui.
Urang hana temayang tengku cukup hina. Urang hana temayang cukup hina. Lambap nikah gepugah tak menikah ngan kafe lebih god daripada menikah ngan urang hana temayang. Kan kena pegah sah nikah ngan kafe hansa, tapi yang kena pegah hina putra mulia urang kafe daripada urang Islam yang hana temayang. Kafe wajar hana temayang karena hansa, karena semayang nanit nit berhenti kepada Islam. Menyokan Islam hantah temayang. Tanya orang nyokan Islam mantang tak kubah temayang. Hina katanya. Maka drone tungku metuah nanuk darah ni kada. Nanuk darah nama. Nenuk penikah nekala lintu baru nyanai temayang. Menyono pilih lintu baru kanu kalon yang nali mengbo seafood mantap. Yang pertama seafood lintu baru kanu drone be agam. Bek perkawin nanuk inangan. Ngemencau. Beragam toilet. Yang kedua seafood lintu barunya berkabalek. Baik berkahwin dengan umit iklik julam-julam malam dan kewa bakmai. Yang kedua agama jih berislam. Yang keput iktikut berahli sunnah wal jamaah. Baik gaduh pakai masalah mulut di rumah lukawin. Baik gaduh pakai masalah nujuk berahli sunnah wal jamaah. Yang kelima kalan lintu barunya naik temayang menyona silahkan pernikahan mohon baik nutip ikut untuk dengkulih lintu baru gaknya gaduh pilih-pilih pun baik dah pilih acik ke temayang aku pilihkah ya salah draw dah anak temayang. Maka mak mertuah tungku mertuah udip dalam dunia tanya buna temayang karena urung hana temayang itulah urung gehon uleh bedah Rasulullah berangkat lho. Yang sikurung nekalan le Rasulullah tabah kelompok manusia bak kemaluan jih na baja nan tuah baja mesok iku tumbuh likot dari likot tumbuh ke lagi urung plah prah plik jamun yang guculok lam penerahnya yang baja jadi muputa-puta kelompok yang na baja bak kemaluannya agai limo dekat bapur depinu muputa-puta Jibril. Apa makna di balik kejadian yang jula-jula malam wahai Jibril Muhammad nyan kenyan tamsilan umat kata Muhammad udip lam dunia punya harta yang wajib zakat hanai bo zakat nyan kenyan contoh tanyo na zakat na harta yang wajib zakat bo zakat mekat truk zakat ukuran nisab 52 menyama fitun da mekat bo zakat na taplara lemo truk 50 bo boh zakut na taplara kameng truk 40 boh boh zakut na taplara unta 5 boh truk zakut boh zakut kemudian na buah-buahan truk zakut boh zakut pu boh deman yang wajib zakut engku kurma dan anggur boh pinung ana wajib zakut kemudian harta yang wajib zakut meh dan perak na takebah meh 52 manyam katitun boh zakut kemudian na biji-bijian tajak ublang tapula padi truk jakut boh jakut na tajak ugle tapula jagung truk jakut boh jakut salah sabah senef yang terimang zakut adalah gharim urung mutang kitanya tamekat cukup kaya truk jakut boh jakut salah sabah ji ke gharim dah demang gharimnya dengku salah satu ji penitia pembangunan melasah penitia pahja kagemutang keramik gemutang sumen gemutang truk jakut boh. Pulau Melasah adanya tengah pembangunan kan. Haci nekalan watih putrana tulisan. Putrana tulisan. Hanaduh. Kilung bantruk menolong u biraya tulisan. Cina bergat leh. Hanaduh. Cina tampuk matam dua ke. Biraya menulis nan tepu. Tiket syurga. Hanaduh. Oh. Pegat melasah beruh peng tanyu bedah urung ismayang bak melasah pahala ruk kegedanya lun mak di kerung timpo termasuk ketua remaja masjid bak sabah hura dungku jak ngan penitia imum syik bak abu di belam belah deh bak abu tu yak pegah tentang pembangunan masjid jadi bawa teken uang nekun lah abu bak penitia nalun juga dungku ik nemeratib siuro siribega han ik abu menyohan ik pegat masjid mentah ubena urung yai semayang bak masjid
lalui meratib luh semaya. Pahala ratib urungnyan tadi kedi sertuh gemeratib sipluh ga sapongka sirbega. Nyan pahala ratib urung sertuh yang gemeratib sipluh ga sapong sirbega. Pahala sirbega nyan ruh gata karena masjidnya gata bangun. Nyom lasahnya tengah dalam pembangunan. Aruh pengtanya bak pegak melasah Ramadan hana tripli urung ijak traweh tip malam lam melasah isujudkan lihat tu sumen kasanya menye sumen kasanya dah sujud leh malam paling leh yang kaya bedah cabok nye menye gepasang keramik kok mangat batas sujud lepi ulet-ulet malah granit lam lepi batas dadang leh katanya kadang mudah rezeki tak belum ambal panjangnya belum jok kena pahala urung semayang tambalnya. Pahala urung medikir tambalnya, pahala awak tadaruh malam Ramadan tambalnya, pahalanya aruh tanya pakan, atanya ata tanya. Maka mutulih tiket syurga. Maka menyona harta yang wajib jakut, teruk takut cok, boh ke salah tabo snef yang bernama garim, kalaulah memang penitia nagemudang. Oh dungkum lasah kamu kaya penitia namutang, pegah mendang. Panitia hana namutang hana angge saya gedih lam nyo kunu tamang lung ngempeng lung pegat ukalan nyo kasering tak kenang kolesterol ba hi sang ana triple truk malik mawan nyo blang blah di mujeh ka kubla temang kepu kunu boh keramik melasah ban saboh ju silakan nyo ke mak mertuah tungku mertuah yang tinggai saat tanyo tau rezeki tanyo leh macam yang tapajuh ju ke ek. Yang kan pajuh muput ploton hoi du lam tabung. Yang tak kebah imrupah li ahli waris. Anak tetok saboh kong inang. Anak tetok lhe boh inang ban lhe. Karena anak lebih daripada sidra inang iaitu lhe. Maka harta dua perlhe jok keji. Si perlhe tu itamang wali. Wali Jakarta tinggai. Itu pun berita meninggai. Dan yang mencuru-curu iwa kena ya cok harta. Yang tak kebah irupah li ahli waris. Yang jut kejatah dan nyotah cid itulah yang tamu sedekah mak metuah tengku metuah ubena harta yang nejuk oleh Allah coba sisihkan untuk membantu agama Allah talah taboh pegat melatah yang sedang dalam pembangunan. Maka Rasulullah nakalan urung bajo bak kemaluan meputa-puta getanyang bak Jibril tanyan itulah manusia punya harta zakat tapi haitim buh akan zakat. Kemudian berangkatlah Rasulullah yang ketipluh. Kalau kelompok manusia le Rasulullah, iku manusianya nangkut si masa, kamasa angkut si siapa juh? Jangankan ipajuh tungku mikalenhan, malah imrupah-rupah bangkut si mentah. Hirun ke Rasulullah. Beile, mesti dekedi lagi nyan kejadian di kampung. Nah hirun dengku. Teruk jame lintu baru dari kurung simpoin tak lintu guna ucok kerut. Wate tamang jame lam jambo lam tenda kanangkut siya di meja. Ikun le jame lintu baru ikamu beknya nejuk. Nabi yang mentah mentah kalau masak. Nah hirin dek. Bak uleh tapi hengpengan. Hai bangai. Engkut si masak na yang mentah irupah. Jibril pemakna di balik kejadiannya. Muhammad nyan kenyan tamsilan umat kata Muhammad. Udip lam donya bersama jih kana purumoh dro yang halu. Ikarat lam wate lain ngam purumoh gop. Udip lam donya bersamanya telah ada suaminya yang halal. Ikarat lam wate lain pekaru lako gop. Purumoh dro ngkut si masak pajuh pajan yang galak. Purumoh gop ngkut si mentah. Lako dro ngkut si masak pajuh pajan yang galak. Lako gop ngkut si mentah. Urung yang kanang kot si masak gekarat bang kot si mentah nawarah urungnya sama dengan pu nyokuh yang nekala le Rasulullah na uronyo watanyan dengku mukubah selama na tamu tuahnya i dalamnya na Facebook i dalamnya na WA i dalamnya na Instagram ba Instagram pah dari-dari urungku ba Facebook bertuh-bertuh. Takalan lagak temeh video call patinggai kali pajuh bu perumoh ramati rumah dan ada yang kali ke pajuh bu perumoh tanya dengku
ipu but-but irumoh hana wajib, magun hana wajib terhadap rumah, semerha hana wajib terhadap rumah, jaga anu hana wajib terhadap rumah. Tapi uronyo rumah tanyo getem magun, getem semerha, getem jaga anu, tanyo jut tawit-wit. Maka ketika uronyo urinang lagi yang kegetanyo lakau, tak hargai urinang. Kahana tajo upah terhadap but, tak hargai. Bek tapi sakit ate. Urinang paling pala agus menyogedu pula kau pekaru urinang lain. Nya, ku bantu nubeo malamnya. Nya, hargai urinang. Nyan pekaru-pekaru purumah kau. Puronyo nekalon kejadian. Video call, telpon. Paling kurung kahana video call ngan telpon. Beri tanda jempol untuk putu yang lagaknya. Berarti kagalak tekengkut si mentah. Jak lih mugrib ngan HP sabok. Cok peng mengpuluh ribe berangkat tibit bak kedih kedih utablang. Kedih ugrugok poh padum gua poh dua. Engkut si masa rapat si rumah. Kamu kuin dalam kamahana sabrumun. Engkut si mentah yang takarat. Nyokuh yang nekalan le Rasulullah. Kamu yang kana urinang kana engkut si masa. Tanya urinang yang kana suami kana engkut si masa. Gata yang golomna bek gaduh kacawang engkut si mentah. Tagun juga deh. Keempat, nyan adalah yang nekalan le Rasulullah. Uranyo selama nahapi pergaulan releh. Bak makan tu mahkamah menyutajak. Dia tanya putra masalah perceraian putubam lakolun muturi ngawrinang lain bak Facebook. Ya, dia tanya putubam perumah lun im cewek ngawal lain horot red Instagram muturi. Anak muda juga demikian gara-gara HP WA Facebook gaduh pekaruinang tu. Gaduh SMS tulis-tulis pantun ikrung-krung simpo cukup jeruneh tulis. Timoh bak bineh dum kaya raya. Wajah dikata haidik cukup tahan mame. Pukuh ik bengeh bang jal pengah cinta. Ibalah li anak darah cekrut. Pui balah. Rumah Aceh Hawai lagak tahan tameh. Karena oh gunyeh naga sah mata. Cinta bang jal han lun bengeh asai. Tip seput hameh netimba ku hula ujangka. Yang perlai pegah. Mu SMS. Mu telpon-telpon ngan urung yang kan mahram itulah tamsilan urung cawe urung galak ke engkut si mentah. Bedah Rasulullah berangkat lep. Nekalan le Rasulullah taboh kelompok manusia uke cukup panjang. Uke yang panjang besi kuningan. Igaru wajah gruh igaru ipo darah. Igaru le gruh igaru wajah roh ipo darah. Jibril so jula-jula malam nyan garu-garu wajah ngau kedra Muhammad nyan adalah tamsilan umat gada udep lam donya jut ketukang fitnah jak kena pegah mana jak kedih pegah mendih jak holak ilam pegah melak ilam ngan haba populan pakai urung bantah bawah kampung ngan haba populan pakai pak ketua ngan pak wakil ngan haba sipulin relah organisasi kacau tungkuimu dengan kecik gara-gara habaji. Kacau kecik dengan tuhaput gara-gara habaji. Nyan tukang fitnah. Itulah yang nekali Rasulullah. Ureng panjang uke garu wajah. Udep lam donya mak metuah tungku metuah. Jut ke ureng tukang fitnah. Nyo wate mati singuh iman gadah. Wate meninggai iman gadah. Kisah tidra ulama. Ditulis dalam kitab. Sirajut Talibin ulama tersebut bernama Fudail bin Iyad bak sabah ura sakit hidra murid beliau sakit kena meninggal gejak Fudail bin Iyad gejak surat Yasin kebaca itibit bababah si murid la taqra' hadha baik nebacanya bak lun hai ku dengar terkejut Fudail bin Iyad mungkin panjang hai dengar bah lun pintat pintat dengan la ilaha illallah. Wata kepintat dengan kalimat la ilaha illallah itibit bababah si murid. La inni abri'un minha. Lun kaku peluh dro dari kalimat tauhid. Mati jih bak watenya dengan tanpa tauhid, tanpa iman. Fudail bin Iyad nawa rumah negeri putluh hura putluh malam. Malam yang ke putluh nomulumpa.
Nekalan murid berada dalam neraka tengah guhuli para malaikat. Getanyang li Fudail Midiat, wahai murid mutuah, pekan kata meninggai han selamat iman, padahal kata murid lun paling alim, padahal kata murid lun paling saleh, padahal kata murid lun paling taat, pekan kata meninggai han selamat iman. Putra jawaban, wahai gure, lun meninggai han selamat iman gara-gara udip lun punya tiga sifat bi salasatin asya. Yang pertama, lun udip pernah lun jeb arak tu tahun tiga. Lun jeb arak gara-gara bak tubuh lun na penyakit. Wate lun jak bak doktor lun mubat ipegah le doktor han pulih penyakitnya. Apabila hanan jeb arak, jeblah arak tu tahun tiga untuk pulih penyakit. Ngan gara-garanya Allah murka iman gu pegada mati kapi. Bayangkan mak. Tiga gejib arak cuma tu tahun tiga iman gada. Uronyo anak tanya, urang kampung tanya, kan titon ipip sabu-sabu pucit tip malam nyan bak babah kaya raya rumah ngan peng sabu-sabu, hebat motor je ngan peng sabu-sabu, lebih layak untuk gadah iman ketimbang murid Fudail bin Iyad belehut. Yang kedua, lun masaudib nasifut namimah lalat mirah tukang fitnah. Jak kena pegah mana, jak kedih pegah medih. Pakai gop dengan haba tanya. Nyan ke tukang fitnah penyebab gadah iman murid Fudail bin Iyad. Dalam kitab Irsyadul Ibad mak gue cerita. Tidra pemuda meninggai saudara perempuan ni. Taruklah bahasa tanya kakak yang ini. Wate meninggai kakak semano pegafan semayang temiyup. Langkih anak mudanya namu sikrek. Wate semiyup kakak arhatmuh baik dikui. Run tanah wau rumah baik kalan lam keh kahana muhli icok cangkoi gisa bak kubu yak kalan yak kuh kubu pat muhlung derut wate ikuh kubu kakak ibu dah apu lam kubu sep raya ibah cangkoi iplung rumah ipegah bak mak mak putra kakak salah masaudep putra amalan kakak yang hanagat masaudep mak hanana cuman yang nasaboh sagat. Kakak kata asai ka malam itibit dari rumah. Iak bak rumah gob. Iak pegah haba-haba fitnah. Ikun le anak muda nyan ke sebab hai mak mertua lam kubu kakak ibedah apui cukup raya. Maka udip lam dunia jaga lisan. Bek sampai jid ke tukang fitnah. Terkadang kan ngan lisan tamu fitnah. Ngan atam mertuahnya. Ngan Facebook. Ngan WA dan lain sebagainya. Ingat wate mati singa lam kubu apui uberaya dan dikhawatirkan iman gada. Yang kelih murid Fudail bin Iyad meninggai han selamat iman karena masa udip punya sifat hasud iri dengki. Sifat iri dengki dikenal dengan sifat SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Gop mupo tanyo ka senang. Wate gop plaster rumah ka sakit jantung. Gop lo moto iwong ngan sifik baru. Tapegah banuknya kau nama long tian. Tiju suum debat dadu. Kadang-kadang yang ek moto tungku. Tapi ke tanyo bat dadu tungku ke kerja hana geja ublang tan geja uglehan pegawai ke moto tip laga ge pat geja pe. Hake ulade kena le migren. Ba tapi ke tak itulah iri dengki. Gop lo kulkah dua pintu baru ipuang ambicak tadu ik rumah nu ka pelimbot ku siju. Baru ipuang kulkah kalau culak cak ka siju. Itulah tanda punya sifat iri dengki. Beleheun mak iman takut gadah wate tawo ba Allah. Murid Fudail bin Iyad alim luar biasa. Taat luar biasa, saleh luar biasa. Ngan gara-gara nyandungku gadah iman. Tanyo yang hadir malamnya, sona pegah tanyo rumalim. Golok. Sona pegah tanyo urung taat. Hana. Sona pegah tanyo urung saleh. Jangankan dipegah legok. Mudrot. Hanta terjut akui drot saleh. Maka ingat, kalaulah bak tanyo nasifud namimah tukang fitnah. Takut watetawa ba Allah iman gadah. Maka Rasulullah nekalen urung panjang uke. Igaro wajah dro. Getanya mbak Jibril. Pe makna dibaliknya. Itulah tamsilan urung tukang fitnah masa alam dunia. Kemudian budak Rasulullah berangkat lo. Nekalan le Rasulullah
tibak bak kaya. So yang lewat rap miyuk bak kaya nyan itarik puyang na. Na jilbab itarik jilbab, na baje itarik baje puyang na icok. Jibril, pemakna dibalik kejadiannya. Muhammad, nyan kenyan tamsilan umat gada. Udip lam dunia deng-deng bak simpang jalan. So yang lewat setup, cok dompet, cok HP, lakepeng dan lain sebagainya. Itulah perampok-perampok daripada umatmu, hai Muhammad. Rasulullah berangkat lho. Nekalan le Rasulullah adalah urung perut ubebe rumah. Cina bayang tidra urung perut ubebe rumah. Persih lagi tanya duk, bak sago melasang ke melasangnya perut deh. Lang perut yang ubebe rumahnya ulu ngonkalai dalam tepja. Nekalan le Rasulullah malam Isra tengah berangkat ngemburak. Tanya mbak Jibril, ya Jibril, putra makna dibalik kejadian yang urung perut bebe rumah lam perut ulungan kalah. Muhammad, nyan kenyan tamsilan umat gata udip lam dunia. Ya'kulu nar riba ipajuh harta riba. Riba bahaya mak. Kiban yang geken riba, kullu karadin jarabihi naf'on fahuar riba. Setiap utang yang mengalir manfaat ba utang makanya adalah riba. Contoh, uronyo lam kampung hideh lungkalen hinohom sang sabancit arantenir menyo 2020 muwat-wat ngahondaripu anak muda tengah-tengah mugrib manteng balap jak bak kide jak bak rumah putang peng 3 juta bayu 3 juta leh nah hino dum hana ubirun tau eh pakang ngenohan tau eh menyejak dari Medan kawai merompok lebu ngon dia ujuli tau eh. Sehingga di Darul Aman Matang dengku pernah idrop ipok honda gara-gara rantenirnya. Pakai lako ngemprumoh iplimbang gecerita li lako baklun gara-gara prumoh icok peng rantenirnya. Wateta mutang 3 juta pernah cerita li awak bekas pekerja rantenirnya. Wateta jok peng 3 juta dengku tak tulis bak kertas 3 juta mutang. Wateta jok kan 3 juta tikur tu. Tu ho ipegah potong uang meja alih meja pui pakai jokoh peng. Nyan riba. Bahaya riba. Uronyo kan lagenya kan lerefo pucit kaita manganek darang honda bit dua ija. Tinggal bak kamu hidih na urung mutang, truk hondanyo gemutang, truk honda jih gemutang, truk honda jih gemutang. Mutang pun belok kulukah. Mutang kedua belok dispenser, mutang kebele kelehe belok kosmos. Wate truk awak ya cau utang ban he selebu payah balapu belok kulukah ko kosmos pula. Kepu dalam nyan adalah riba. Long tungku hana kucok bak rentenir nyan teman bak bank na padum cok 100 juta padum bayu 120 taboh ni ciduai cok surat tanah belang puduk bak bank sebagai barang jaminan cok peng bank 100 juta ho puau rumah blo bata pegar rumah blo keramik buh rumah blo ambal blok kursi sofa pegat lotek ngan peng ribanya bedah tanya semayang tu di rumahnya hanapu na semayang adak nama doa teruk jarau langit han getung doa la Allah dalam kitab majalis susaniyah Nabi Musa nelewat erat hidro anak muda tengah ima doa pemudanya kok kusyuk ketanya oleh Nabi Musa ba Allah ya Allah na netung doa anak mudanya. Hana, pakan ya Allah, wahai Musa, andaikan pemudanya ibut jaro terulangin, andaikan pemudanya iro imata ngop tubuh, doa pemudanya hanlung tu, karena bak tubuh pemudanya natahari, lam tubuh pemudanya natahari, bak tempat du pemudanya juga na atahari, maka pengribanya hari, belehut. Itanyo pajuh riba uro kiamat gebangkit je kurumpungo dugo Imam Katadah nepegah inna akilar riba yub'atu yaumal kiamah majnun urung yang pajuh riba masalam dunya bangkit uro kiamat menyukun awak Jakarta gila menyukun kamu kurung timpu saban sangcit ngece krut pungo urung pajuh riba gebangkit le Allah uro kiamat lage keadaan urung pungo yang ka kaku yang goh bekli kajut nubiyuh tacok riba tablo makanan tapajuh ibadah asau bak tubuh
Rasulullah nepegah kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap aso yang itimo ba'ata harim uro kiamat tempat asonya adalah neraka. Ata harim hana mucih peng riba, peng fakir miskin, peng anu yatim, peng hak masyarakat hana tajuk tapajuh temon nicit uro kiamat tubuh tanyu akan langu neraka. Maka Rasulullah nekalan urung prut bebe rumah lam prut ulungan kala netanyang Mbak Jibril, siapa mereka? Itulah orang yang mengkonsumsi akan riba. Berangkat lam Rasulullah nekalan le Rasulullah urung kusapat kusapat kaya berkah kaya ikat ibut han e ibut isempam iplah berkah icok kaya lain tamak icok kaya lain ni damah iberkah lam ibut han e isempam iplah itamah lam dedekedi igli tanyong menang kejadian kembak ule tapeh ngandak dua le hebangai wateh han e kengkawu malah katamah ketanyang le Jibril baras ketanyang le Rasulullah Pak Jibril Muhammad pemaknanya ya Jibril pemaknanya Muhammad nyan kenyan tamsilan umat gadah udip lam dunia pusapat-pusapat pangkat dan jabatan saboh jabatan han e jiuruh itrun hinan ie bata yang lebih raya lam ie kede han e jiuruh itrun ie bak yang lebih raya lam itulah makna urung berkah kaya wate gebut han e gepleh getamah lam berangkat Rasulullah nekalan lam urung koh lidah drongan gunting trap ikah trap 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 gekoh gekoh lidah ngan genting Jibril so jula-jula malam koh koh lidah dro Muhammad nyan kenyan tamsilan umat gata udep lam donya jih jit ke penasehat udep lam donya jih jit ke pendakwah udep lam donya jit ke khatib Jumat udep lam donya jit ke tukang ceramah udep lam donya jit ke gure semubut pegah kebajikan kepada orang lain pe yang ipegah ke gob kedro tua pakat gob jakbut dro gahana gejakbut pakat gob mesedekah dro gematema gahan gemedekah pakat gob pubut kebajikan dro hantam pernah to dengan kebajikan itulah makna orang yang menggunting lidahnya sendiri pegah nasihat ke gob resiko kedro makanya bekne pikiro jut ketengku mangatat tilapeh mangat tapi tilapeh tu hana mangat bak resiko raya tu karena setiap yang kata pegahnya golem tente ek da pubut bandung tanyo manusia baharu na dausa na silap menyulap tua de kadang-kadang lu da pegah nyokuh resiko menjadi penasehat kemudian Rasulullah berangkat lo nedengar le Rasulullah panggilan arat belah unun Muhammad tapreh ti anak napulun nak tanya Rasulullah nanu perumun nejak jula tiba-tiba terdengar panggilan lahwi Muhammad tapreh ti anak pulun tanya Rasulullah nanu perumun akhirnya dua panggilan tak terjawab Jibril so yang heilun lahunun dan so yang heilun lahwi Muhammad yang hei kata lahunun Yahudi yang hei kata lahwi Nasrani menyobit takalan dan tasaud umat kata Bandung jid ke Yahudi dan Nasrani Rasulullah berangkat lah. Nekalan dia Rasulullah tidak uri nang Tuha cukup berat Tuha. Tapi hiasan bak uri nang Tuha nyan mak cukup laga. Nebayang jula ke darah baru Tuha. Jibril so nyan jula-jula malam. Muhammad nyan kenyan tamsilan dunia. Dunianya Muhammad kat Tuha. Tetapi semakin Tuha dunianya semakin laga. Bangunan menjulang tinggi. Taman-taman cukup indah, lampu-lampu kerlap-kerlip cukup lagak Muhammad. Itulah tamsilan urineng Tuha yang penuh dengan pernak-perniknya. Rasulullah melanjutkan perjalanan. Nekalan le Rasulullah urung lambai tangan Muhammad. Rasulullah nana perumun. Jibril tho yang lambai tangan taknyu. Muhammad nyan adalah iblis musuh Allah. Perangkat lem Rasulullah. Nekalan saboh ruhung le Rasulullah itibit binatang cukup raya mak ruhung cukup halo
itibit binatang ke tiap raya leh itibit baruhungnya ni gisai ni lop-lop hanlat le hirun ke Rasulullah Jibril pemakna di balik kejadiannya Muhammad nyan kenyan tamsilan umat gata udip lam dunya raya barakah nyumenan tanyukun raya barakah ha? Menyuraya barakah le berkat raya o asai duk napu saja ai pegah tei pegah haba rak rung di be agenye watai pegah haba sakakan lagi nak kula merenang melheboh rumah patai tajak mupaya langu ite ta menyeduk bak kedai kopi watai lepah iwaji lepo kedai kopi payah cok nyih nyih menjak kembali kena model kampung menang tai duk napu saja ai pegah o menduk mudah kalau jak Malaya, mudah kalau ik pesawat, mudah kalau ik motor, mudah nak motor lagak pada tajak rumah memotor atom tak. Itulah urang raya berakah. Pegah haba-haba yang kata pegah dengku hanjut tatarik li. Ibabah yang kata rudah han mungkin taut, maka jagalah lisan, lisanmu, lidahmu, harimaumu. Berangkat lo Rasulullah. Nekalan urang bungkuk, agai urang rukuk. Jibril so jula-jula malam bungkuk lagi Muhammad nyan kenyan tamsilan umu dunya dunyanya Muhammad lagi urung tuha bungkuknya yang di mana urung tuha bungkuknya hana tripli meninggai dunyanya Muhammad hana tripli pula akan kiamat setelah nekalan urung tuha bungkuknya tibalah Rasulullah di Masjidil Aqsa Palestina dan Rasulullah netamang lam masjid sembahyang dua rakaat. Setelah sembahyang mak metuah tungku metuah ibadah salah tidra urung lam masjid iadan bak malamnya setelah adan lalu ikamat bedahlah sembahyang jamaah hana urung yang dang imum gepersilahkan li malaikat Jibril Rasulullah jud ke imum setelah sembahyang getanyang li Jibril Muhammad natatutho jamaah ilikut gata dum yang jubah putihnya hana ya Jibril itulah para nabi terdahulu malaikat-malaikat tren malamnya untuk pemulia kata Muhammad setelahnya gesodorkanlah dua boh gelah i saboh i tusu saboh i arak Rasulullah necok gelah yang berisi dengan i susu petana kele Jibril fitrah 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 jeroh kata Muhammad selamat umat kata andaikan tacok gelah yang asoji arak Muhammad umat kata bandum teler dum yang susu gecok li Rasulullah dum teler urung nyo gecok arak sang abid mu isra mikrat sang malam nyutan pakat mabok dum urung setelah gejep i tersebut barulah Rasulullah mikraj ge e kedeh ula ulangi nyo ka e wate manyang ka bedah Rasulullah mikraj e ulangi truk bak langit pertama nelake izin li malaikat Jibril untuk buka pintu langit. Netanyang li malaikat penjaga pintu langit pertama. So kata, "Lun Jibril, nyan sajan kata naureung go so nyan. Man ma'ak, siapa bersamamu?" "Oh, nyo Muhammad." Getanyang li malaikat penjaga pintu langit, "Muhammad dah." Artiji putra ketat hat gejaga. Hana seberangkat saurung jut damang pintu langitnya Muhammad tahnya Muhammad kat ursila yang memang diutus oleh Allah betul nyo Muhammad kat ursila barulah gebuka pintu langit ilah Jibril dengan Rasulullah truk langit pertama nekalan di sinan tidra urung cukup raya netanyang le Rasulullah bak Jibril ya Jibril tahnya Muhammad itulah bapakmu yang pertama Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi salam li Rasulullah, najawab salam, lalu nekun li Nabi Adam. Marhaban bi ibni Saleh wa Nabi Saleh. Selamat datang wahai anak lun yang saleh dan nabi yang saleh. Nabi Adam wate nekalan belah unun nukli enukhen. Wate nekalan belah wi nukli. Belah ulun Nabi Adam cukup leur. Belah wi Nabi Adam juga lebih lelak. Jibril, thonyan yang belah unun dan thonyan yang belah wi. Muhammad yang belah ununnya adalah hamba-hamba Allah aso syurga. Yang belah winnya adalah para penghuni neraka. Bedah Rasulullah naik langit yang kedua. Merumpak bak langit kedua Nabi Isa.
dan Nabi Yahya. Nabi Salim, Nubalah Salim, nekun de Nabi Isa dan Yahya, marhaban bi akhin saleh. Selamat datang wahai saudara lun yang saleh. Rasulullah langit kelih, merumpok dengan Nabi yang cukup tampan wajahnya. Itulah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Lanjut Rasulullah langit yang keput, merumpok Nabi Idris alaihi salam. Lanjut Rasulullah langit kelimang, merumpok Nabi Harun. Bedah Rasulullah langit keenam, merumpok Nabi Musa kalimullah. Nabi Musa langit yang keenam. Nabi Salim nebalah nekele Nabi Musa, marhaban bi akhin saleh, selamat datang wahai saudara lun yang saleh. Bedah Rasulullah naik langit ketujuh, menan lepah Rasulullah langit ketujuh, nekli Nabi Musa, pakan nekli. Itanyang leurung tanyang pakan nekli. Gejawab le Nabi Musa, long sangka, isangka le manusia, long urung paling god di sisi Allah. Isangka le umat-umat, long manusia nomor satu lam dunia nyung, ternyata kan long manusia yang god. Ternyatakan lo manusia yang mulia, sajid nyan yang ban lewat taknyo itulah Muhammad Rasulullah. Nyan manusia pilihan Allah, manusia pertama. Teruk Rasulullah langit ketujuh, merumpok ngan tidra urung Tuha, tengah gemusadi bak Baitul Ma'mur, itulah nenek moyangnya juga, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kemudian bedah Rasulullah iwatih lam Sidratil Muntaha. Kemudian ikwatih lem truk ba arash, hingga truk ba saboh alam. Truk ba alam yang sabohnya nekun le Jibril. Muhammad, silahkan datang lam alamnya. Hidro kata Muhammad, Jibril, necok lun di Mekah nebau Palestina. Nintat lun hingga truk kena. Masa selanjutnya nejujak hidro lun. Tega dron wahai Jibril. Muhammad, kan han lun pengen kata alam selanjutnya nyan Muhammad lun hanjut lun tamang menyobit lun tamang tubuh lun nyu anco Muhammad tubuh lun hanang mulia lagi kata Muhammad silakan. Rasulullah melanjutkan perjalanan seorang diri. Truk ba alam nyan mak mutuah tungku mutuah. Rasulullah nekalan Allah. Rasulullah berkalam dengan Allah. Salah sabuh kalam Allah yang nekun ba malam nyan ba Rasulullah. Muhammad, inni yauma khalaqtus samawati wal ard farastu alaika wa ala ummatika khamsina salah faqum biha. Muhammad, bakwatelun pegat langit yang tujuh, bakwatelun pegat bumo yang tujuh lapih, farastu alaika kalun puwajib kepada gata dan umat gata Muhammad tembahyang limang puluh boh wate. Maka malamnya Muhammad lun pegah bagata pedang semayangnya pumufumji. Ternyata sembahyang kegetanya umat Muhammad ken malam Isra nepu wajib li Allah pajancit wate Allah pegat langit wate Allah pegat bumu kagepu wajib semayangnya. Cuman malam Isra pucit iakco surat izin operasional nyoba tadanya iak lepuhun legestrasi ya cok tanda tangan untuk berjalannya perintah temayak. Tren Rasulullah langit ketujuh Nabi Ibrahim anandanya tepu langit keenam nesetup le Nabi Musa netanya pena oleh-oleh ba Allah nah pe temayang ditna mengpluh bawate Muhammad kita lakai kurut umat kata ubud Muhammad hai ubud mengpluh bawate umat long bebiraya urung tabah wate mukarat deh kita. Rasulullah kita lakai kurung-kurung limang tinggai put puluh limang. Padum tinggai put limang. Lam. Lam kurung limang tinggai put puluh. Padum tinggai put puluh. Lam. Trun Rasulullah mak mutuah tengku mutuah. Si kurung ga na trun. Kurung put puluh limang tinggai limang. Allah Ta'ala gebi kurung. Menyutuk di tamukat bajai mak. Padum yum bajainya mang puluh ribe. Ikul awak mubla lima ribe jut. Tumbuk kejut 55 ribu lah ke tapi Allah tidak demikian 50 bahwa teh gepu wajib 5 tinggal ke Nabi Musa padum tinggal 5 ik tiga tu lah ke kurung 100 juta
Na urang ipeh pa hang ge e digatu. Nyobit ge abeh. Walau limang bahwa temak mutuah tungku mutuah pahala tetap 50. Allah dalam Quran pegang man jaa bil hasanah falahu asyru amtaliha. Samantang pubut tabah kebajikan Allah balah 50, limang bah semayang limang bah kebajikan Allah balah 50. Maka inti daripada peristiwa perjalanan Isra Mi'raj itulah Allah wajib ke kedanyo dan ke Rasulullah sembahyang tiuro ti malam limang boh wate. Maka tengku mentuah mak mentuah sembahyangnyo bek dak kebah kebah. Bek kebah kebah semaya. Uronyo nawate dan kesempatan coba sesibuk apapun kedanyo buna semaya. Uronyo lam kampung yang letat kebah semayang thora. Nantu thong urung agam ipa jawabat. Di antara uragamnya tau, anak muda, betul. Wate tajak khutubah Jumaat, wate takalan dari saf pertama hingga saf final, lehdo anak muda. Alehoija, sembahyang Jumaat, hai tempu but, menyo sembahyang lain, hana payah tanya. Karena sembahyang Jumaat, sembahyang yang paling utama, ada jamaah Jumaat wajib, menyo jamaah lain sunat. Menyo Jumat ikubah lain hanapa ya tanya. Maka mak mertuah kadang na suami tanya yang bua semayang tapi ingat tiga ke pajan tapi ingat bek tengah guwahe bek tengah guwai belang takut gulap gebalut lehok pemukan pajan cit pegah wate tengah pajuh bu wate taih malam ayah nan dengar puman buno bengah. Ilung watai budah pengumuman bunuh bengah muruam ram boleh ku. Ku pekedra ku yang meninggai pada haika pak wasa ma'un. Ayah umu tanyu sang ayah hana triple dawa ba Allah. Nekalan watai kucik asaurat baro hana tibit angka ha'i pegah le bidan. Kedra na yah nekalan watai nejak aki kang kamuhu. Bunan semayang yah be pegah watai eh malam. Ilung yah menjadi kedi meninggai hana peng kuyu pula jadi yah untuk tup semayang drone yang katingai nekada yah semayang ada lampuh je ada degeri dapu blo ya ka ke sekulan tu kang menjak but punya kubuh fidiah tang hanangan boh ya maka bek ne kebah kebah yah semayang insyaallah menya da pegah wate menan akan ilup dalam pikiran uraga wate gejak Jumaat uraga mak buruh danyo supaya pahala na danyo kiban cara ruh danyo da tetet ke kibancit pakaian gopnyan gotok pudu atau meja na meja kadang langkama pudu ayah nyepak baja putih blo baja putih mentabo hana mahai tertu 20 kalau kup laga ka blo jakrong putih sikre 70 ribe kaibi blo peci putih sabo 50 ribe tetap pesapat wartuh mang puluh habis ke Jumaat tilap tungku na payah putih be swalu aa gade baje bu putih peci bu putih ijakrong bu putih. Si pasang yang matang si umu dia pergi tun menan ke waw Jum'at tak drop ke juh tut ya tut tak lihat juh pasang kutan Jum'at uka juh alam ke waw Jum'at uka tut ada dua kali pakai sekali cuci ya ilang lagi yang dia pakai mana air semua rarunya yang pakaian buku teh gosok pedu ayah nyempat peci nyempat baje nyempat ijak kerung ya. Menyemenan cara tanya tak ada melaku untuk ujak Jumaat. Berarti Jumaat gomnyan gejuk pahala. Aruh tanya pakun. Bakjak gomnyan. Aruh tanya pusiap pakaian. Namunan mak. Itanya wate azan Jumaat tungku meduah. Tadang ku barat. Tak celok jarau likut. Ya Allah lung hanaiku. Berarti lung urung ya Allah wajib semayang Jumaat. Bedah jak. Mawate numat jarau likut naiku. Ya Allah sanglong kan urung nyokon kami ke kelima ambar tilun hana wajib Jumaat eh julang kama benar ibadat sembahyang tungku mutua hak Allah Ta'ala hak Allah uranyo itanyo hak tanyo berketunai lah Allah tajak ublang pade bela begot dan melakai ba Allah tajak ugle tapula sawit bo sawit bela hak tanyo sabi bergejuk lah Allah hak Allah hantam rajuk sembahyangnya nuku hak Allah menyeuranya hak Allah netem tunai
hak dron dumpu ke tunai le Allah. Gecerita dalam kitab An-Nawadir, tidra ulama Allah bernama Hamid Al-Lufaf. Bak sabah hura Jumat mak genek jak masjid. Tiba-tiba kelide gade. Ilam kebun kurma katau, tepung ke purmoh pegaruti hana. Kepekil le Hamid Al-Lufaf. Menyolong jak Jumat hana sa sedek kelide. Hana sa pu ilam kebun kurma mate kurma. Hana sa blau tepung kuri nang long pegaruti hana pui pajoh meninggai. Dudau kepekil si gade. Jumat hak Allah. Yang leh macamnya hak pribadi. Hak Allah lebih utama dari hak pribadi. So baje berangkat Jumat. Gua semayang Jumat Hamid Al-Lufaf lam wu kana kelide, lam kebun kurma kapunoh i, tepung bahkan roti kamasak. Ketanya mbak purma hai ma. So kalan kelide hana abu. Buno tengah lon bak dapu sukrak kru ilwalong buka pintu long kalan kelide tegat hat iplung rupanya ilet lerimong ilikot. Alhamdulillah. Teman ilang kebun kurma kapunoh kau nak tapi ikata hana cit. Sao cip na urung sampeng kebun tanya. Lih pe lang kebun ro to wai to punoh i dengun atau rangkang. Punoh lang kebun ji ile lam lam kebun tanya. Aje tanya pe i bilang. Teman nyarutinya panai tepong. Lepas abu jak Jumat buno na urung ya jo lum pegat ju kasiap. Alhamdulillah. Jumat ha Allah sabah getunai. Hak beliau lehebah. Tak terkedi hana gejak Jumat gak setak kelidai. Seput ura kadang kalau merumpak. Hana gejak Jumat gepe ilang keburum kuruma. Seput ura kadang hana punah. Hana gejak Jumat gak minta tepung ku perumah. Hana pat blok kita hidup dengan Jumat. Ngan saboh Jumat hak Allah. Getunaikan hak gopnyan le Allah. Lehebah. Maka sembahyang bek kebah-kebah mak metuah. Tungku metuah. Yang ka tinggai-tinggai kada. Man nasia anis salati fal yusalli idha dhakaraha. So mantang tua semayang, semayang wate tingan kada. Man nama anis salati so mantang tengut tengah semayang. Maka semayang wate jaga. Subuh dung kulun. Poh puk ku eh bunga-bunga. Pakan beklam kalan pak wadu membola. Adunia tu. Tinggai subuh jaga poh si kurung. Poh si kurung jaga jak umun sikat igo tung semayang semayang jupo si kurung. Teman dengku poh si kurung kang kaduha betoi bet nani tuha nani tuba. Cuman bak watenya ikun kada hanai ikun tunai menyetunai lam wate menyelua wate kada. Bet na rencana Allah dengku tuboh kalewat anapa yang semayang di semayang tuha mendang bet. Teman ikun tu dengku pui ikun teta baca kunut. Karena ada kunun, hai KTV mendauro. Bahikun ke deh. Yang pokoknya sembahyang wajib walau kau luawat deh. Sembahyang tinggai wajib qada. Ilun tungku alhamdulillah selama lung jak-jak but majlis taklim nagu pegah li gure. Yang tinggai sembahyang qada, tinggai subuh qada, bak subuh li sembahyang subuh sabah. Lu sembahyang lehu budah qada lehu sabah. Lu semayang asar budah kada asar sabah. Lu semayang maghrib budah kada maghrib sabah. Lu semayang insya budah kada insya sabah. Laganya lu bubut. Teman nak tinggai semayang nak lu. Lu dengku padum ton tinggai. Lebih kurung dalam bersepat leh ton. Yang kan kata-katanya padum ton baru. Baru si ton dengku. Tekedi Allah mupak bak jalan meninggai. Dua ton tu golombih dah kada. Naga pemaah le Allah yang dua ton tu nyan. Hana. Pakon karena lethat wate terbuang hana takada itanyo cuma tacok kada leh subuh leh leho leh asar leh maghrib leh insya wate lain cukup jai hot aja pakon ada semaya han ke pemaah le Allah walau tanyo kata kata baru ke pemaah ke bancara kada semaksimal mungkin na surah gure munyo takada semaksimal mungkin bila meninggai golombeh takada Allah ke pemaah kiban makna semaksimal mungkin. Ubena wate pakai bandum untuk kada semayang kecuali wate wajib. Pertama, hanada kada gara-gara tengah ta semayang tunai. Kedua, hanada kada gara-gara tengah ta kada hajat toh i tengah toh e. Yang kelah, yang keput hanada kada gara-gara tengah ta pubut dalam lako. Yang kelimong hanada kada gara-gara tengah ta mitara rezeki wajib, nya hanaku mitara rezeki nampu paja. Yang keselanjutnya hana long kada gara-gara tengut tengut kiban ukuran bak long dang semayang manggo hae tun le ukuran payah eh mediat monyo hana long eh tungku singo sang payah op nama
maka ihnyan ih wajib untuk naik dan menjaga selanjutnya. Selain watenyan bandum pakai untuk qada semayang. Bila muno cara qada, wa ba Allah na yang mantang tinggai kalau tertunai nyona surah bahwa gepumaah ata tinggai. Pakon karena kata qada semaksimal mungkin. Teman namunan. Hana dengku pakon hana tokal nikatan cinta. Hana tho nonton bola. Hana tho blok kupi bagedego. Hana tho pabih wifi go bagede. Ngenyan but. Sembahyang dum tinggai hana da kata. Itanyo baru jelah da sembahyang pajan kan leum keluarga kadang. Pajan baru jelah da sembahyang wate kata but kadang. Jamun wate dara-dara wate muda-muda na jelah sembahyang hana tabut hana da sembahyang hana got pah. Nyan uronyo karayo kamu form ilmu bacut-bacut coba kada adanya lon nyo kisah pribadi lon pegah long jabut ulang dah deh tamat SMA ma wate SMA ta jabut di kampung ada bujumat tetap bat ta jabut di kampung han saleh tetap semayang kadang tawo sikula leho poh put ro urmo bat apreh labi-labi jamun tro simpo deh poh put semayang leho nampat bat simpang put inan panena semayang teruk udayah ke pegah legure jamun kadang wate nejak sikula wate udip di kampung wot-wot le tinggai semayang nyo katruk udayah cikada alhamdulillah itamong ilmu yang pegahnya legure lama telun tingga mulailah lung kada semayang lebih kurung bak watenya sampai gelah limang limang ton lung kada tajak sikula SMA alhetun balik le sunat tu jamun lah dua SMP limang ton juta pegah hanapah semayang kata kada limang tahun insyaallah menurut dan tangkabih menurut dan tangkabih jino terkadang menyenawate takada si tiga ge terkadang na sembahyang yang memang hanaget pah tekedi kalebeh sembahyang takadanya han mubadir akan gepegot le Allah Ta'ala ke pahala daripada sembahyang sunat mak mutuah tungku mutuah sembahyang bek kebah-kebah Rasulullah hekat malam Isra neyatung perintah sembahyang sembahyang nyodongku cara tanyo ingat Allah beotu enengah sembahyang cara tanyo ingat Allah menyohana da sembahyang berarti ketanyo kata abaikan daripada mengingat Allah menyohana da sembahyang ketanyo berarti kahana ta hargai le sembahyangnya pertanyaannya kalau hari ini sembahyang hana ta hargai le ibadat manakah yang engkau hargai sembahyang hana ta sembahyang berarti hana ta hargai sembahyangnya ibadat teh yang natanyo hargai cittan le sembahyang ibadat paling utama yang utama hana ta hargai yang di bawahnya lebih lam maka ketika tanyo hana ta sembahyang berarti tanyo telah berpaling daripada mengingat Allah menyerta berpaling mengingat Allah ingat udep lam dunya apuh apah susah tanyo tau pegah drone Allah lam Quran lam surat Taha putran pegah le Allah wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyata dangka urang yang berpaling daripada mengingat lon pegah le Allah fa innalahu ma'isyata dangka long bi kurungnya kehidupan yang sempit rezeki sempit ho yang tajak ipucat ho yang tajak tami rezeki han merumpok rupanya sembahyang hana karena tanya berpaling daripada mengingat Allah Allah pun berpaling daripada memberi rezeki kepada ketanya teman dengkui gampung lung naurung kukalad ismayang hana kaya subhanallah ngon kayanya hana tenang itanya hana tak semayang gebila Allah rumah cukup raya gebila Allah motor cukup raya gebila Allah kebun sawit cukup raya gebila Allah dumpu cukup raya truk purmoh gebila Allah beraya hana senang tengah tanya wate tawo rumah takakan lagi taduk dalam neraka hana pa tetaduk ngam rumah hana tenang taik moto pada hai cukup lagak moto hana nyaman pakon perasaan sempit pu sebab sembahyang hana fa innalahu ma'isyata dangkan bekal Allah longjo bagi urungnya kehidupan sempit menyojih berpaling daripada mengingat lut maka na urung pegah maklum ilon dong kuat aku kalan anu daya wat aku kalan gure-gure pada hai ana honda geja ada makanan ke paju hana mangat peng hana tapi long kalan gop nyan udep cukup nyaman perasaan pakon na semaya
Ki kamu cukup le merompok peng niku tapi perasaan kamu hanapa? Malah rezeki yang kamu rompok hana berkah. Bahkan memang Allah tu berkah. Menyotamita rezeki tanyo hana da semayang rezekinya hana berkah. Cula calo tamita peng. Sapu tan tedeng, sapu tan tinggai. Yang na tedeng utang, yang na tinggai tok semayang. Idonya Allah bi kehidupan sempit. Ura kiamat nepegah le Allah. Wa nahsyuruhu yaumal kiamati a'ma. Kami bangkitkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ura kiamat gepu buta le Allah munyi idonya hana de semayang. Gepu buta le Allah. Idonya ho yang tajak di sudah kalat. Tajak umlasah, tajak kedet, tajak bakula dan ho yang tajak, tajak ublang, duh takalan. Gara-gara hana semayang ura kiamat gepu buta le Allah. Pada hari ura kiamat tanyo membutuhkan penglihatan untuk takalan Allah. Membutuhkan penglihatan takalan Rasulullah. Membutuhkan penglihatan takalan syurga Allah. Tapi gara-gara hana semayang gepu buta le Allah ura kiamat. Tatanya ba Allah, Rabbi lima hasyartani a'ma wakat kuntu basira. Ya Allah, pakan nepu buta kamu ronyo ya Allah. Padahai kamu idonya dumpu duh mekalan ya Allah. Putra ni jawab ya Allah. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Jelas idonya gata duh takalen. Ho yang tajak. Tapi na tingat lun pedatang rasul melalui rasul lun puwajib maya. Lun pedatang Quran melalui ayat Quran lun puwajib kemayang. Gata tua terhadap perintah lun idonya. Maka sebagaimana gata tua terhadap perintah lun idonya, maka uronyo pun yakni uro kiamat lun tua ke gata dengan cara lun pubuta akan gata. Guputimpla tertinggal Allah Ta'ala munyo uronyo di dunia takubah sembayang. Pernah lun rumpok sabuh tulisan mak. Ken tulisan bak kitab tapi lembaran fotokopi bak watenya nidayah mutulih bak tulisannya bila takbah sembahyang subuh sabah wate getet lam neraka 60 tahun sabah wate subuh 60 tahun getet lam neraka aci nebayang tinggai sembahyang subuh di minggu 7 hura 7 bawate si bulun leher puluh bawate si tahun leher tuh 60 bawate leher tuh 60 takali 60 padum leher tu 60 kali 60 tak u je nang leher tu 60 uro titun subuh berarti 6 leher tu 60 wate tak kali 60 20 saribe 600 tun getut lam neraka ngan gara-gara hana sembahyang subuh titun antuman cikira aju padum tun tapo ka hana subuh yang mudah-mudah ile nyo Isra Mikraj dapat drone pegat. Pegat perubahan terdelahnya paling kurang benar sembahyang. Kahana jamaah hanapu sembahyang munfarid di rumah subuh benar, leho benar, asar benar, maghrib benar, insya benar. Sembahyang tidro meda. Idanyo lengan pekon hanak aja umlazah male ku ko ikun lawaknyo malib. Benar sembahyang. Na 20 hari be namerto ton getet lam neraka gara-gara hana ta sembahyang subuh tidur. Sembahyang leho takubah sabawate bagaikan tapoh urang muslim siri bedro. Sembahyang asa hana ta sembahyang sabawate bagaikan tapoh Ka'bah Baitullah. Sembahyang maghrib hana ta sembahyang sabawate bagaikan ta medinangan mak menyotanyo agam bagaikan medinangan yah bila tanyo ini. Sembahyang insya hana ta sembahyang sabawate Allah hana izin tanyo duk lam dunyanyo geyutibit mita dunya lain selain yang Allah pujud hana patejo. Maka oleh karenanya tembahyang yang gepuwajib le Allah melalui Rasulullah malam Isra Mi'raj kahana nepubut jamaah kahana nepubut sembahyang sunat yang limang boh watenya nijaga mak. Lam kitab Jawakit wal Jawahir bak bineh nah hadis di sini. Apabila sidra urina item pubut put boh perkara uro kiamat urinang nyan geputamang le Allah lam syurga erat pintu teh manteng yang urinang nyan galak galak datamang pintunya silahkan galak datamang pintunya silahkan urinang bila pubut put perkara lam dunia
netim pubut na lumpegah. Yang pertama urinangnya ipubut sembahyang fardu limang bahwate walau hana sunat walau hana jamaah limang bahwate ipubut tiurati malam tepat waktu dan betul. Yang pertama. Yang kedua urinangnya adalah dijaga akan aurat roh. Jaga aurat. Teja uku deh be buka aurat. Mauronyo danyo ronyo warna aurat tetup bentuk aurat kudu. Jak bak pesta pakai jilbab palit bataku. Menyung menurut lung hidih kurung timpo jilbab sakaratul maut. Mucukak daku tu. Teruk bak pesta kelengan cukak baju buya haik katro. Kan tro mucukak daku ahli payah. Wate ta palit jilbab bataku dada holumah. Duh bentuk dada. Padahal tanya urinang pakai jilbab. Giyu hamparkan di hati dada ala genfuk malamnya. Hana payah tak pedih bentuk. Kan nengku takut uragam hana gedupu kamu inang. Nyang. Ikamu atuh nama dron urinak mudupu putra yang na bak dron. Adak hana nepulimah hana matalah. Uranyo jak pesta lega ditekalan pakaian urinak. Na model pakaian putri duyung. Model mucikak bateut mucikak bakeik. Padahal nganjih jauh si bak tiang kajak kena si aida ngah jumpa dapreh. Pakan hanji itu. Gara-gara pakaiannya putra yang na bak tubuh mucindat tadi kedi na tumut hina bak punggung meri tumutnya nyan pakaian nyan hana jeroh itanyo aurat ke YouTube dah yang judduh. Menurut pendapat kedua urineng di luar semayang judduh wajah judduh jaro warna yang lain wajib tub bentuk yang lain wajib tub sedangkan kaki itu adalah aurat wajib pakai kauh kaki. Ilong tungku hae kusuk kau aki hana masalah nesuk mentai petu pacau aki nyan wajib tau hae dengku aki long hana muku to'ah bile kubah nanan to'ah cumukam kan musinu balimang nu mencumukam boh pu kutub ada hana kutub ke hana sokalak bukan bicara galak itu aurat jilbab tadu irumoh lebih-lebih rumoh debenih jalan laginya pakai jilbab lewat ke rumohnya ke naduniyah tanya mandub. Tajit gop kan kan mahram ieu teu tanyo teu ha o teu tinu o deuh urineng ba uragam yang kan mahram sama lagi deuh punggung uragam ba urineng yang kan mahram auratnya cuman dengku hai katuha o ka putih taku hana mo saoh kalege manok kalkum bukan bicara itu tetapi itu adalah aurat maka urineng nyitim jaga aurat uro kiamat dipersilahkan oleh Allah tamang syurga arat pintu teh manteng yang gegalah. Yang kelihai urinang bila itim pubut puasa Ramadan selama si bulun punuh walau hana puasa sunat mesiro Ramadan tak berpunuh banti bulun tekedi tinggai gara-gara hit habis Ramadan kada tujuh hura tinggai tujuh hura kada. Yang keput apabila urinangnya adalah itim khadam suami itim ikut suami putra yang iperintah li suami itim pubut selama but tersebut hana melanggar dengan aturan syariat put macam sembahyang, puasa Ramadan, jaga aurat serta ikut ataupun khadam suami. Getem pubut di sidra urinang. Lillahi ta'ala ura kiamat urinangnya gepersilahkan oleh Allah. Tamang syurga arat teh mantang pintu yang gegalak oleh urung inang tersebut. Mak metuah tungku metuah. Inti daripada peristiwa Isra Mi'raj adalah Allah nekuwajib sembahyang. Tiuro ti malam limang bohwate maka sembahyangnya be tak kebah kebah. Amin ya rabbal alamin wallahu a'lam bisawab. Demikianlah sekilas ilmi yang dapat ulun tuan sampaikan lebih dan kurung kurung dan lebih lun lake maah lung e buna poh tipluh kurung tipluh poh 12 kurung tipluh lebih kurung 2 jam lung dang di sini trip lun pegahaba terkadang na bahasa yang salah terkadang na bahasa yang tepeh perasaan mak dan ayah jaro tipluh datuh ule lun gade berayu tat maah terkadang juga na ilmu yang lun pesampo han sesuai dengan pemahaman gure-gure ulun tuan ditino nyujud untuk tanyo perbaiki sama-sama jadi untuk keberkat acara ketanyo segalam tawo mari tabut jaro tabaca doa hanya sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian.
mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.